Tetapi bukan bermaksud buat sampai 50, 60 tahun masih buat tapi tak faham. Kalau saya masih tak banyak ilmu tentang Islam, tak perlu amal lah ya. Bukan. Bila contoh macam adik-adik masih kecil, banyak benda yang susah nak difahami lagi, yang wajib itu buat dulu, faham kemudian. Tetapi bukan bermaksud buat sampai 50, 60 tahun masih buat tapi tak faham. Ha, itu tak boleh. Tetapi macam adik-adik, buat dulu. Macam tuan-tuan dan puan-puan, kita buat dulu. Tetapi bekalan kita itu adalah ilmu. Iaitu mesti sesuatu perbuatan itu mesti didasari dengan ilmu. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil kata-kata khalifah, iaitu Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Dia berkata, seseorang Muslim itu mesti mendasari segala perbuatannya dengan ilmu. Kerana tanpa ilmu, seseorang itu dia akan lebih banyak mendatangkan kerosakan berbanding dengan kebaikan.